Ayo sedulur. Dua HP guys. Gak kena. Op. Anjir putus. Putus. Putus guys. Putus. Cok. Kita lihat siapa lagi yang bakal strike dari dua orang ini. Op, sudah mulai ditaruh ininya. Wah, lepas guys, sudah menaik. Ada di dalam airnya 1 meter, nggak ada ya? Lurus, iya besar tadi ini nyamber sini. Makanya punya aku putus nih ya. Wah, lihat mata pancing besar kayaknya ini. Hah? Main-main sama saya. Lurus kita pancingnya. Terus. Rolling. Baru dia masuk kan? Hmm. Bicara apa di sana? Besar, wak. Sumpah, lillahi ta'ala. Pikirnya ini tadi tidak kah? Mata pancingnya mau yang besar nih, Pak. Itu. Yang kecil lurus. Boyot itu aja itu kan. Bukan, bukan boyot itu. Lain kok makannya. Wah, enggak pakai timah. Lanjut aja gitu. Deras sekali harusnya ya? Deras harusnya. Iya loh, wah, kencang nih. Lebih deras lagi itu. Kasih timah kecil lah. Habis guys. Oh, mata pancing besar nih. Kita bisa ingat ini tuh. Kok mati HP-nya? Ini terus. Jaring mantep. Koyak tak? Batu semua gitu. Pendul. Ada. Gila. Itu yang mata punya kita di rumahnya. Dadah. Berjuang, berjuang untung dia sikit lagi lepas ah. Wes. Lur mata pancing, Pak. Ini mata kail besar, ini urusan ini. Udah pulang kita. Yuk. Hai guys. Besar guys. Mak, betaring, Pak. Ini kakak tua itu. Oh, ini berarti ini nih, ada kalungnya nih. Kenapa tuh? Apa namanya? Becok, becok, abangnya becok apa namanya? Iyalah, iyalah. Ketarap. Eh, lain bilangnya? Iya, itu ketarap. Masa iya sih? Ah iya loh. Masa iya sih? Ah, atrit, atrit. Tenang, tenang, tenang. Harus mata besar nih sini mancing. Aduh, mata besar itu mancing. Pindah kita. Tapi kalau aku lawan tadi, habis itu. Ini aja dah aneh ya. Enggang. Berat, bud. Eh, nak narik ya, bud. Enak. Dia bawa, bud. Iya, bud. Serius. Enak kali pun tariknya, bud, bud. Hop, tuh. Cia. Gak perlu jauh-jauh, guys, mancing, guys. Dekat aja guys. Wuih, mati. Ada ikan ya? Waduh, ada. Wuh. Kecilnya. Hai guys. Ketarap guys. Kita apa guys? Hai guys. Panasnya guys. Lagi guys, ikan yang sama guys. Enggak lumayan lah guys. Giginya kok taring-taring ini ya? Iya, mesin kecil.
depan. Tapi enggak enaknya nariknya dekat kali. Ya iya, cuman Anda mau jauh-jauh narik batu. Pindah. Enggak apa-apa. Dekat kali enggak dapat nih. Senang Iqbal kan? Eh, mancing lah tiap hari ya. Kok enak kali bayar sampahnya Pak? Ya, iya ya. Bensinnya sebotol. Bensin sebotol. Pertalit lagi, kok enggak kencang kapal nih. Tadi sih ya istri aku suruh mancing ke dia. Dari paginya dia suruh mancing. Gak tak kerja ya kan? Makan terus. Ini dapat ikan untuk jual nih sama orang C32. Barter gitu. Sorry lah. Kok sebelah dia apa aja? Koyok. Hah? Mati. Macam mancing di paret ku tengok. Paret. Kita lihat baju biru belum bisa menanti. Oh, pop strike deh guys. Woohoo! Ternyata ikannya lari guys. Itu kalau kayak gitu 5 banding 1 itu. Hanya kebutuhan dia makan pancing Anda itu. Nah, ini aku paling enggak suka ini, udah masuk dalam. Wush. Ikan apa nih? Kalau kayak gitu ini ya, gambarnya itu. Pakai joran. Macam-macam di paret. Joran bambu enggak dibawa tadi, Lo. Balik yuk. Ayo, ambil bambu yuk. Sampai sini malam lah. Besok kita ulangi lagi, beli di pasar besok udang. Ngatur Anda. Ya saya kan punya sampan sendiri. Enggak kan? Ya? Dipikir kan yang ngangkat ini hujan-hujan. Ada hak miliknya ini sampan ya? Orang make saya sertifikat lagi. Ya, Anda punya sertifikat kan? Orang make itu marahin. Dilarang. Memakai tanpa izin. Tengok ya jorannya guys. Gila macam-macam di paret kawan ini. Di paret coba. Pakai pelampung guys. Hai guys. Kita guys. Kita sebenarnya bisa aja pakai joran, cuma malas. Ini bukanya. Udah makan lu kan. Banyak kan tokak sini. Tapi kalau itu bukan tokak yang besar tadi itu. Tarap. Tarap. Pukul lo. Batot lagi. Tuh keluar kok itu. Jangan ikan besar tuh kalau lepaskan. Kalau apa pun. Aku kalau pakai pancing tangan aja lah. Ada cuma sabotase pancingku dibuang kan. Iri bilang bos. Bos, iri bilang bos. Kita pancing bagus-bagus dibuang pancing itu. Nampak kali kekalahan itu emang. Siapa yang buang? Campak kan ya. Kamu sini bawa aja. Udah 8 menit nih ya. Kalau mau konten sampai sini aja lo. Nih ha. Tengok jorannya guys. Ini kalau pakai pelampung kayak udah gondrong labanan sama bang. Ikannya enggak seberapa. Mancing lah, kayak mancing. Yang nonton ya. Kok tiba-tiba habis guys? Kok cepat habis umpannya guys? Tumpah tadi ya? Gak apa-apa lah, kita kan cari spot aja. Sama jalan-jalan ya. Habiskan terus. Habiskan jalan-jalan habis itu. Mana kita mau, ke Mojo? Tanjung Siambang lah. Tanjung Siambang boleh. Dekat Tanjung Siambang. Perlu penjara itu kan? Berapa sih? Berapa sih? Apa lagi?
itu bawa ke pulau kata tinggalin ya kan, apa lagi. Ini kok ujungan dari rumah pohon keren kali nih. Iya, dari kemarin loh rumah pohon. Kok bisa itu satu? Gak apa rumah pohon, bapak nasi kita besok. Ah bisa bapak nasi lah. Iya kan? Nih. Iya. Terus rumah masa. Wah. Kenapa itu namanya? Ikan lincing. Kalau ikannya kayak gini ya boleh lah bapak nasi. Boleh. Jelas ada yang bisa dipanggang. Ganti pancing. Ini Pak jaran bambu loh. Lah. Perut. Enak kan, manis kan? Udah gak lama nih, mana ada manis lo lo. Kemarin baru bening-bening selera makannya. Itu beli hidup. Kalau aku kemarin-kemarin kerja kapal kan orang ngirim udang ya kan, banyak balai, tapi besar-besar jempol. Makan mentah depan itu. Manis, Pak. Manis sih sedang bisa muntah. Enggak lah, aku enggak muntah. Manis. Cuman ini satu ini udah enggak top chair lagi. Ini umpannya. Umpannya guys, tinggal 2 ekor. Kita lihat siapa yang bakal strike dengan 3 ekor ini. Saksikan. Oh iya nya. Udah diam aja lah. Wop. Boyot guys. Boyot guys. Kilo juga bang, cepat kali pak. Bisa lah ini merasakan ah. Yuk kita kesana lagi sedap nih. Ayo aku pengen aja dan. Kemana? Kemana aja. Ini ya, orang udah berkeluarga gak udah jalan-jalan dia. Mikirnya ada bini. Iya. Gak apalah, biarkan lu dia cari makan. Lepas cari makan kita baru nanti. Iya. Kita lepas kan. Nanti kalau gak sampai saya. Iya, itunya. Besok-besok jangan diharap lagi loh. Gak usah mancing-mancing lagi apa itu. Gitu kan. Tengok lah. Lagipun kalau gak sampai ke rumah juga ikannya. Iya, itu. Ah, itu juga sih sebenarnya. Batu kali gitu. Ini the best, paling the best ya tempatnya ya. Yang 40 dia jauh. Ini kalau ada si Bang Ridwan nih, tiap bestia dia ajak mancing kan. Masa aku ngajar orang lagi. Ngomong loh, kalau mau make. Ini bilangnya bohong pula tuh. Tidak nih air nih. Aku udah curiga ya, aku mungkin lagi diam-diam pergi. Enggak enak gitu. Nanti kok tiba-tiba hilang mau disalahkan siapa? Tahu lah, ini barangnya barang busuk kan gitu. Kan kalau sombong sombong kali. Enggak ada wah, enggak ngerasain. Betul. Ini ngangkatnya hujan-hujan awak bertiga. Gila kali tak. Enggak usah dipandang barangnya gitu. Maksud aku pandang, hargailah awak ini. Awak ini kan enak jadi kayak gitu, kan panas ini. Ya guys, kawan sudah panas tambah panas dengan tingkat kapal. Kawan sebelah dia tetap menikmati. Mencari lauknya untuk anak istrinya. Ternyata kalau sebelah sudah pakai joran, kita lihat tidak. Apakah dia akan mensabotase? Situ karangnya besar itu ya. Oke melentur. Umpan masih ada satu kotak lagi guys. Gak ada pisau ya kita. Kukira ada tadi. Parang kan ada. Depan. Hilang lah barang itu. Besar. Sekarang itu, nggak usah percaya. Jangan percaya.
pancing gue kesekali. Wah, gini kan enak dingin, mancing, ikannya manten ya kan, air tenang. Kalian enggak percaya sama gue, udah kebaca-baca enggak hujan tadi. Lah muncung kalau belum kena hujan ya gitu, sama kayak muncung Jepri. Kalau Jepri enggak mempan dia. Ini kan kalau video tadi buat story banyak aja mancing besok. Mancing kita. Ayo. Sorry guys, seminggu cuma terima 2 orang. Baca 2 orang yang lagi. Kenapa? Kenapa sih? Di sini enak mancingnya. Kincit, kincit. Susah lah buat videonya nih. Sana, tapi salah kolam. Ada. Oke guys, saya suruh pindah nih. Minyak jaga-jaga guys, kalau di tengah laut kita ini berdayung kita. Tuh, duduk sana. Aduh basah. Saya tidak mau basah. Ya, gitu ya. Ini pun basah. Jangan mendekat. Saya sudah mandi. Lucu kali bedanya. Datu hati. Orang mana itu? 20 lebih. Malaysia.